Sejarah memanggil kita semua. Sejarah leluhur Nusantara memanggil putra-putrinya untuk membangkitkannya kembali. Situs Klagen menanti untuk diselamatkan. Daerah Kepuh Klagen sejak dahulu kala telah menjadi hunian manusia. Dari manusia era Pithecanthropus erectus hingga ke era klasik, dari era purba hingga ke era Majapahit. Tiga enam waktu penemuan, tapi ekskavasi ini nengke ini tahun 93 mau viral nih, nggak apa udah tahun 90-an nih. Kak ketemu apa? Ya ekskavasi sih ngambil itu, ngambil tulang itu, kan nggak semua sih diambil waktu tahun 36 itu nggak semua diambil. Jadi habis ketemu cuma beberapa, akhirnya diadakan ekskavasi ulang tahun 90-an ini. Ini fosil anak purba, tapi iya betul-betul. Karena di musim tanam kan terus mas, ganti berapa belas kali. Oh, tanahnya kan gilap-gilap, kertip-kertip. Cara mas, orang ngambil yang mas tadi. Karena tapi ada omongan dari orang-orang museum sana kalau dapat nemu sesuatu di sini bukan karena ulang tahun. Thank you.
iki asline semene, Mas. Iki lho. Iki tak kedok iki. Iki tatanan sama iki terakhir, tapi ning dhuwur kene ono meneh. Sing iki, sing kaplak. Dadi iki dasare. Tapi gambenge mlebu sampe niki. Ya kita ngadek iki. Iki lemah iki. Iki pan padat. Jadi perbatasan tanah karo padat sing iki. Jadi iki teruruk. Iki kan sing buang kari maneh iki. Wacak-acakane cara arek. Sementara tak penggel ket kene, pegel ya. Lho mas iki masih ngesupir untuk urus iki. Iki lho lek pengen ngenteni lagi gampang iki. Iki sik rowo nang posisi iki. Iki kan lho. Iki padas. Iki lemah. Napa nih? Dadi iki totoan iki ning lemah. Iki sampeyan dalek ngono. Urukan. Sampeyan di bawah kan halo. Enggak ono iki. Justru ning dhuwur iki. Lah biyen sing ono bokore. Sing tak ukur niki lho kaono. Besarnya sejarah yang pernah terjadi di desa Kepuh Klaten ini sangat-sangat disayangkan tiada perhatian dari berbagai pihak. Sangat mungkin terjadi penjarahan terhadap situs-situs yang ada di sini. Mari kita semua berusaha untuk menyelamatkan situs yang ada di desa Kepuh Klagen. Save situs Klagen.